Saya itu menjadi clear karena salah satu guru saya, ini kan ada guru, saya guru, guru saya ada lagi, Mas Ade Armando, Bang Ade Armando, Bang Ade, itu Bang tampil Ade. di Nah, itu iklan guru saya seperti juga itu. tuh. Ya kan, ada Ade Armando, ada gambar Kaisang, ada gambar Pak Pak Jokowi, Jokowi. dan itu PSI. PSI, Nah, berarti kan sah dong. PSI PSI, partai pengusung yang sama. Mengendorse Ade Armando, betul kan? Dari DPR, mudah-mudahan jadi. Lalu mengendorse Pak Prabowo sebagai Capres. Capres, ini ngapain tanya-tanya sama dengan lagi? Sama dengannya Makan nggak bakso perlu. itu cuma apa ya, bonus-bonus saja. Oh, berarti selama ini kita juga salah. Kadang-kadang membahas hal yang sudah jelas. Kan itu di publik kan? Iya. Masuk kalau Anda lewat benderanya ngumpet, enggak kan? Enggak, jangan sampai nih, pas saya lewat benderanya muter supaya dilihat. Pas Anda lewat benderanya ngumpet, enggak kan? Iya. Pas semua lewat tetap ada kan? Iya, ini kayak yang dibahas. Jadi aku bertanya-tanya nih, Bang Mas Yogi. Kalau kita tidak perlu lagi mempertanyakan arah dukungannya, oke lah, udah itu untuk pertama udah jelas kelihatan, sudah jelas lah, sudah dibahas. Jelas lah di luar etika dan segala macam. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa intens sekali ya sekarang? Jangan-jangan yang khawatir justru yang turun gunung untuk memperjelas yang turun gunung dukungannya. Banyak, Pak SBY juga turun dulu, Bu Mega juga di Bandung juga. Bu Mega ada di Bandung, hajatan rakyat, seru loh. Semuanya. Saya baru pertama kali lihat goyangan Bu Mega yang betul-betul sepertinya apa ya, bebas, lepas itu pada waktu slang hajatan rakyat. Di Bandung kan, Tegal Bandung, Nah, itu semua turun gunung. Turun gunung, ya nggak ada masalah dong.